apa? Data itu tidak sama, Pak. Iya. Padahal data itu kan kami di pusat itu mengambilnya di Sikta. Sikta, semua laporan di Sikta yang dilakukan oleh daerah itu semua yang terdapat di laporan nasional itu. Nah, kami itu yang kami tidak bisa memberikan justifikasi kepada DPR kenapa bisa terjadi perbedaan. Padahal di laporan itu sendiri kita itu di update setiap jam 12 siang. Dan 24 jam kemudian baru diupdate lagi. Sedangkan yang terjadi di tingkat bawah, di tingkat daerah itu, bisa saja dia data itu berubah setiap jam. Bisa saja ketika ada laporan masuk, kasus masuk, penyembuhan masuk, itu pasti terupdate data itu. Nah itu yang berbeda, Pak. Sampai kami juga sempat diancam-ancam dengan DPR bahwa percaya, bukan tak percaya, saya cek di daerah sekarang, pasti berbeda data. Nah, itu memang pasti berbeda, Pak. Tak mungkin kami kecuali memang akhirnya mungkin akan kami diskusikan. Kecuali kami punya data manual yang bisa memberikan data nasional itu. Karena data nasional ini cuma bisa dapat diambil setiap 24 jam. Nah, dan memang kami sudah dari beberapa kabupaten yang kami lewati kemarin ini, di sehari yang kemarin itu, memang ada kendala memang di situ. Karena data yang masuk dari sekitar itu data yang kadang direkam oleh teman-teman di daerah itu setiap data itu ya data itu yang muncul selama 24 jam. Nah, kan di daerah dia tidak bisa setiap jam berubah. Nah, ini mungkin yang strategi dari Pak Kami dengan kesimpulannya gimana strategi kita untuk mengamankan sinkronisasi data ini? Karena terus terang ya tadi kami lihat hujan muncul yang tidak terencana dan itu berdampak terhadap pendidikan negara. Kami juga sudah koordinasikan dengan RC Provinsi dan Pusat. Jadi ada beberapa opsi. Provinsi juga mengatakan bahwa silakan disepakati di kabupaten. Mau data itu kita menggunakan data Siknas, itu juga yang dipublish oleh kabupaten. Ataukah kita menggunakan data ada data manual yang mungkin dikirimkan langsung via WA baik ke provinsi maupun ke kami. Sehingga itu data sama setiap jam, setiap menit. Dan setiap hari sama, perubahannya pun juga itu sama. Nah, tinggal kesepakatan atau mungkin silakan masukkan Pak Kadis di mana sebaiknya kami sehingga data itu bisa sinkron sampai ke pusat. Terima kasih. Mungkin itu yang poin pertama Pak Kadis Bogor. Terima kasih. Zoom terakhir yang dipimpin oleh Pak Sekjen ya, itu kan mengenai terutama juga membahas masalah data. Kemudian yang digunakan data mana? Data Siknas atau data yang ada di daerah? Kalau saya sejak tidak nulis, yang digunakan data dari kami saja. Kita juga punya data kita harian. Karena yang kita lapori tidak, kita kan ceritanya kan ke provinsi-provinsi yang naik ke pusat ya. Tidak hanya ke provinsi, kita ke Polres, kemudian ke Kodim. Kemudian kejaksaan kita juga ngirim. Jadi semua kita data. Dan data kita adalah harian. Itu juga saya coba untuk upload ke medsos dari peternak ya. Karena peternak ya, ada medsosnya itu. Itu pun dibantah juga. Kok cuma sekian gitu. Coba dibuka sekarang berapa? Kok cuma sekian? Mereka mengatakan masih terlalu sedikit yang kita laporkan itu. Padahal kita sudah mungkin lebih banyak daripada yang masuk pusat. Kita yang marah-marah pada provinsi kok keluarnya blur cuma sekian. Padahal kita lapornya sudah kita kan ada yang manual. Saya bahkan ke Pak Dirjen juga ngirim yang pernah juga ngirim. Tapi nanti kelihatannya beliau tidak komentar terhadap ya dibuka ada centang hijau itu tapi tidak komentar karena memang masalah data itu mungkin memang terjadi polemik ya. Sementara untuk Siknas itu memang mungkin banyak kendala barangkali termasuk jaringan atau apa gitu ya. Jaringan. Makanya kalau menurut saya yang terbaik adalah data yang dari daerah itu pun kita mungkin perlu juga masih ke masyarakat karena di masyarakat itu agak semati. Sementara ya kita kan cuma 10. Saya kadang dengan teman-teman petugas, kok cuma 10? Iya Pak, karena mereka tidak semuanya
dilaporkan ke petugas, tidak semuanya diobati petugas. Tetapi misalnya disuruh oleh dukun, diobati sendiri. Sehingga kan tidak tercatat ini. Padahal kami sudah banyak di tetangga sebelah. Ini rencananya kami juga mau datang ke yang banyak itu tadi, mau kita datangi barangkali. Saya kira siapapun yang berdatang di dalam kondisi macam itu tidak harus mengatakan harus dokter Iwan yang diagnosa, tidak itu. Karena tanda-tanda fisiknya kan jelas. Ada luka-luka di mulut, di lidah, kemudian kaki, kukunya sampai copot, itu kan sudah jelas kalau itu PMK. Walaupun yang ngomong itu mungkin petani biasa, hari itu tetap kita harusnya kita catat. Sementara ini kan kita yang kita catat ada yang ditangani oleh petugas, mungkin yang ditangani oleh dukun kita catat juga, sehingga kita tahu realnya yang di masyarakat itu, yang di peternak itu berapa. Jadi Bapak tahu bahwa di Blora itu kan ternaknya untuk sapi saja itu 278.000 ekor. Oh banyak ya? Sedikit. Oh, itu masih belum kali lipat dari Rembang. Rembang 100 berapa itu? 278.000 ekor. Sementara yang namanya PMK itu morbiditasnya kan 100%. Iya. Kalau ada di situ ya tanggalnya ya kalau tahu ya karena apa ternaknya tidak terlokalisir seperti di luar Jawa atau dalam aturan misalnya apa. Itu tidak, itu kan jejer-jejer siap rumah punya 2, punya 3, punya 4. Ya bisa bisa ketularan. Sementara yang ditangani oleh teman-teman dokter banyak yang sembuh juga, banyak yang sembuh. Nah, mungkin itu tadi dari dokter Hewan Asnati jadi bilang itu nganu Pak itu yang menangani dukun disubuk itu. Pasti itu bisa juga itu juga itu. Jadi tidak lapor ke petugas gitu. Lapor ke ya ada juga yang lapor petugas mati ya ada. Ya cuma makanya ya kita catat kemudian sekarang berapa 10 atau 12 berapa lagi yang mati itu. Papua Barat. Itu seluruh provinsi. Jadi dan kita tidak pernah menyangka bahwa akan ada seperti ini PMK ini. Jadi tentunya ketersediaan obat-obatan itu sendiri kami juga pasti sangat minim di sana. Nah, saat ini dengan situasi seperti ini dengan kita kami sudah berupaya untuk melakukan refocusing anggaran untuk ketersediaan bahan obat itu. Lagi-lagi yang terkendala utama kan obatnya ini susah dicari sekarang. Iya, memang. Susah, Pak. Susah sekali dicari. Sehingga kemarin ketika sebelum kesini kami koordinasi dengan Pak Dirkes Mafe terkait keberadaan kami hari ini di Jawa Tengah terkait masalah itu tadi Pak, sehingga supaya memang ada arahan pimpinan agar kami turun itu menyiapkan peluru itu sehingga ketika terjadi kasus-kasus yang ketika kami berada di sini mungkin teman-teman dokter ini bisa segera melakukan tindakan-tindakan pengobatan itu sebagai supporting. Nah yang masalahnya tadi itu setelah kami koordinasi memang kondisi yang ada di pusat sekarang ini, stok ini baru tiba ini, baru ada. Dan itu masih sementara dikondisikan di pusat, sementara diatur. Sebenarnya dijanji Pak Direktur bahwa kemarin itu beliau akan koordinasikan dulu dengan sekretariat di sana. Apakah sudah boleh nih, semacam desinfektan, obat-obatan itu sudah boleh nggak didistribusikan? Biar teman-teman bahwa ternyata itu masih sementara dikondisikan di sana. Maka dari itu hari ini kami coba mengidentifikasi dulu. Baik itu jumlah populasi, jumlah yang terdampak, yang tertular, proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini seperti apa tindakannya. Tentunya nanti itu akan kami formulasikan, kita buatkan sebuah hasil pertemuan koordinasi ini lakukan kepimpinan. Insya Allah dalam waktu dekat pasti kami akan melakukan kegiatan yang ini, seperti yang sekarang ini istilahnya GPL. Gak pakai lama. Ya. Ini semakin banyak itu harus cepat itu harus semuanya gerak cepat seperti kami kan hari Senin itu kan ada MOU Bupati Blora dengan Rektor UNER misalnya ya dengan Rektor UNER waktu hari Senin yang lalu kemudian rebunya langsung saya ke FKH karena ada dengan Rektor saya dengan FKH dengan adanya PMK ini. Kemudian FKH mengadakan Zoom pada hari Rabu. Di sana ada ahli Profesor Fendik, ada Profesor semua. Kemudian dikan FKH. Kemudian langsung hari Senin mereka di drop langsung 2 orang. Tidak hanya orang, bawa obat semua.
katanya juga nyari obatnya susah. Yeah. Lalu bawa obat ke sini. Jadi selama 2 hari mereka mengadakan pengobatan. Ya, maksud saya ya juga seperti itu. Kalau memang ke lapangan ya jangan lupa senjatanya harus dibawa. Pasti. Gitu loh. Ya, pasti. Dan kemudian kita akan juga berusaha untuk mendapat anggaran dari kita sendiri, dari APBD. Lah itu mohon nanti yang perlu dibeli apa saja. Gitu. Yeah. Yang perlu dibeli. Kemudian konsultasi ya. Yeah. Yang perlu dibeli apa saja, jangan sampai obat yang kita tembakkan keliru. Ya itu. Ada yang itu tepat ya. Bilang, Pak. Iya. Jangan sampai tidak sesuai dengan sasaran yang mau ditembak. Iya. Nah, kembali ke terkait itu Pak. Jadi terserang kami mendapatkan perintah ini mengetahui kami berada di posisi sebagai penanggung jawab Jawa Tengah itu hari Jumat lalu Pak, ketika saya rapat di Bogor. Baru saya tahu bahwa ternyata kami punya tanggung jawab di Jawa Tengah. Padahal di wilayah kami juga, walaupun mungkin posisi sekarang alhamdulillah mudah-mudahan lah masih tetap hijau, itu masih terus kami melakukan koordinasi dengan dinas provinsi, 10 provinsi, terus melakukan pemantauan, pengawasan, terutama di lalu lintas. Dari hari Jumat itu Pak, Sabtu, Minggu saya balik ke Sulawesi, ke Maros, Senin, Selasa kami bentuk tim Rabu sudah terbang Pak kemarin ke sini. Karena tadi tidak pakai lama Pak, GPL itu ya. Gak pakai lama Pak. Jadi kami saya bilang harus kita segera ke sana. Koordinasi awal dulu, mengetahui dulu kondisi wilayah di sana. Seperti apa, jangan sampai kita sudah menyusun strategi langkah-langkah ternyata tidak sesuai atau tidak tepat sasaran tadi itu Pak. Nah, ya, alhamdulillah hari ini kami datang, yang intinya kami berkoordinasi, mohon petunjuk. Yang pertama tadi terkait data mungkin Pak Adi sudah menyampaikan bahwa selama ini data yang real adalah data yang manual itu. Nah, mungkin yang ingin kami ketahui bahwa data itu apakah yang dikirim ke provinsi juga atau cuma untuk... Ya, kita ngirim nganu secara manual juga ya. Ada ya, ke provinsi. Ada ya, ke jadi, yang manual. Ya. Di awal itu kan disepakati Isiknas, tapi ternyata Isiknasnya terkendala. Ya. Kemudian dari provinsi juga akhirnya untuk URC itu datanya manual. Jadi tiap penuh kita kirim, tiap penuh kita update. Jam 10, maksimum jam 12 kita update tiap penuh. Malu ya. Berarti siang. Oh, jam 10 siang. Iya, 10 ini, jam 10 pagi sampai jam 12 siang itu paling lambat jam 12 siang kita update. Dan ikuti permintaan juga Pak. Juga kan pas kami tadi jam 10. Pada akhirnya mereka mau kalau data kita dipakai loh. Nah, kalau dia tetap ngotot pakai Isiknas kurang tidak tahu kita. Kalau ke teman-teman di WRC Provinsi, yeah, kami sudah diskusi sampai malam kemarin bahwa data yang mereka gunakan adalah data di Isiknas apabila tidak ada data laporan manual. Tapi kalau ada data laporan data di manual, itu yang mereka gunakan yang manual. Lu dikirim nang sapa nang Isik Provinsi? Mas Agung. Sama enggak ya kita coba menteri 15 17 ya yang 15 enggak apa-apa ya, Pak. Saya memang di provinsi dia setiap hari 23.59 malam. Ya. Kalau itu kita ikuti malam. Iya. Biar sama itu. Sebelum jam itu aja.